Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal masang anime lagi dan yang menurut gue di musim fall 2023 adalah Spy X Family season kedua. Jadi episode kemarin ya bisa bilang benar-benar best episode yang benar-benar diperankan oleh Yor. Jadi benar-benar Yor ini menjadi seorang yang paling menonjol di episode kemarin. Jadi benar-benar dia melakukannya sebagai pembunuh yang benar-benar sangat keren banget. Jadi benar-benar emang dia melakukan hal ini demi keluarga. Jadi makanya di sini dia mencintai pekerjaannya, dia juga mencintai keluarganya gitu kan. Maksud yang keluarga di sini adalah baik itu Yuri maupun Anya dan Noi. Nah, makanya kita lihat apakah tugas ini akan selesai, ya kan? Yang pastinya kita berharap semoga si Yuri ini bisa ketemu dengan Anya dan Lloyd lagi gitu kan. Ini udah 30 menit, gue mulai langsung ke episode terbaru dari Spy X Family season kedua. Let's go. Oke, 30 menit gue mulai langsung ke episode 9 atau episode terbaru dari Spy X Family season kedua. Let's go. Episode 9? Ya episode 9 kayaknya. Seinget gue. Wih, Mami Yor. Yor Princess. Tone Princess. Ya, emang your princess sih. Di recap semua ya, apa yang terjadi di beberapa episode kebelakangan ini gitu. Bersih ke dalam penepi. Ya, nice assist lah gue dari Yusa-nya. Dulu masa-masa iya. Galaunya terhadap korosi kan dan dia mencintai pekerjaannya gitu. Let's go. Opening. Oke. Teng tet tet teng. Your work again. Ding ding ding. Dan nanti itu tidak akan lagi. Gua nggak begitu tahu banyak lagu tentang Ado ya. Paling ya One Piece sih, ya kan. Tapi gue kan agak nonton animenya, maksudnya jadi makanya gue cuma tahu lagunya aja gitu. Dan enaknya kan lagunya. Tapi yang dominan One Piece sih, Ado. Gimura. Let's go. Tangan yang menghubungkan masa depan. Karena belum selesai ya, masih berlanjut men, ya kan? Karena belum lawan si bos terakhirnya, bos terakhir, yang si kacamata itu. Dia kacamata ya. Anak udah kelar gitu kan. Anya. Ada bom?
Oke. Nah, bagaimana Lloyd? Oke. Ya, nice assist ini. Nice assist, coy. Iya. Makanya tadi gue nangkepnya tadi langsung bosen dong. Kayak penting banget kayaknya, kayak drama. Eh? Mau cabut deh. Ya udah, nggak beres dah. Oke. Si Lloyd nyamar. Jadi Lloyd ini. Seperti biasa dengan seperti biasa dengan muka ini ya, jadi muka muka yang nggak apa ya, kelihatan banget lah kalau itu penyamaran gitu, muka khas lah ya. Oke. Berarti yang tadi, iya. Gue pikir Anya bakal ngejar tadi dengan caranya dia gitu kan, gue nggak tahu. Jangan bilang. Aduh, oke. Musiknya masuk. Mungkin dilempar kalau bisa sih. Oh iya, dilempar bener. Racing Hope. Let's go. Tapi itu tinggi ya. Sementara. Jadi ini banyak ya, banyak yang diincer gitu kan. Ada yang fokus ke ininya ya kan. Ini fokus ke Yor, ada yang fokus ke Buset. Anjir, banget. Oke.
Sesuai rencana. Kan dibilang. Kan dibilang. Pas banget lagi. Sampai megangin pantat gue anjir. Ini kayaknya musik ini pernah gue denger sih. Di episode berapa ya? Ush. Film mode serius. Let's go, manager. Gue seperti batosa anjir. Buset. Harusnya NC. NC. N ini mah. Anjir. N ini mah. Kan N kan. Sasuke. Ya, nice asis lah. Aku tanya, ya kan? Sementara itu, ya kan di posisi Lloyd. Masih ada lagi. Cabut dia tapi bisa escape lah ibaratnya. Kabur. Iya, lo balik lagi. Iya. Pasti diterbangkan angin, bener. Cabut deh. Menarik. Kan cabut kan. Iya, merasa tertipu anjir. Gagar doi kayaknya. Mengupil dong. Ya pasti susah susah dipercaya sih. Jangan ngomong bohong ya kan, harus harus dengan kata lain kan, dengan udah upil bumang akhirnya.
Apa maksudmu masih gitu? Bener-bener. Banyak banget, men. Iya, kelamaan. Okay, let's go. Ternyata sudah pas banget lagi. Wow, pas banget lagi, pas banget. Tahan, Nabi. Alasannya begitu anjir. EU itu nggak salah. EU tadi tuh, iya nggak EU tadi. Ayo kita bayangkan bagaimana Aloid sama Yor punya anak beneran gitu kan. Bukan Anya gitu. Tapi terlalu berharap sih kayaknya kalau sampai mikir begitu gitu. Karena kalian aja punya rahasia masing-masing gitu kan.
Oh, damn. Pesan? Oh, menarik. Let's go. Oh, ini sudah ini. Iya, makanya. Kebetulan lewat. Yang kebetulan emang punya insting yang sama gitu. Bisa aja loh tidak ikut campur gitu kan, tapi karena dia merasa bahwa kapal ini bisa tenggelam gara-gara itu gitu kan, gara-gara bom kan, makanya dia punya insting untuk menyelamatkan umat manusia gitu kan. Walaupun ya itu sebenarnya dia juga nggak mau ikut campur antara hubungan barat dengan timur gitu. Ya memang dia juga punya punya masalah juga dengan hal yang sama gitu kan. Falcon, Falcon. Apakah mereka ketemu? Apa harus nunggu next episode? Tapi pasti ketemu sih, mungkin. Nice. Makanya gue bilang kalau Yor tuh, Pak, kalau Yor tuh rambut rambut lurus tuh udah the best. Ah, bener kan next episode, man. Itu yang gue suka dari Yor tuh itu sebenarnya. Dia rambut panjangnya tuh bukan main, men. Top. Ditambah dengan suaranya Saori gitu kan. Perfect gitu. Jadi apa namanya? Damage-nya tuh double-double ya. Jadi intinya semua sudah berakhir. Dan klien bisa kembali pulang gitu kan, atau bisa bilang udah ganti kapal lah gitu ke tujuan selanjutnya gitu ya. Gua mungkin mungkin gua harus bilang ini ya nggak tahu ya, gua nggak tahu sih episode ya, tapi menurut gua sis Naomi until end. Gua pikir ini season ini cukup tertolong dengan apa yang terjadi di arc ini loh, karena gua juga tidak tahu manganya, tapi intinya cerita tentang kapal ini yang benar-benar menolong season ini menurut gua, jadi makanya bagus banget sih. Mata kan supaya kan dua nggak 24 kan 12 dua nggak 25 lagi 12 gitu. Atau tidak dua core lagi ya. Wis kosong banget ya kan. Selalu selalu pemandangannya Yuri lagi gitu kan. Selalu gitu, dan ya jadi intinya episode ini bagus. Lagi gue bilang tadi, gue udah singgung season ini benar-benar tertolong dengan arc-nya arc kapal gitu kan. Jadi gue tidak tahu di manga seperti apa, tapi yang jelas gue lihat ini benar-benar cerita yang benar-benar menarik, terutama di arc kapal ini ya kan, yang ada tegangnya, ada komedinya, ada hal-hal yang menyentuh hati juga gitu kan. Jadi benar-benar the best banget untuk cerita yang kapal ini gitu. Ya best lah, best menurut gue. Terus gue ya itu, jadi kan gue mungkin ya, mungkin kalau misalnya pakai skor lah boleh ya gitu, dari episode 1 sampai episode 4 mungkin gue kasih ya 7,5 ya kan, dan episode 5 sampai episode sekarang
gue kasih 8,5 karena memang benar-benar bagus banget ceritanya. Dan ya udah itu aja, jadi benar-benar kita nantikan nanti next episode seperti apa ya. Dan nggak tahu ya, mungkin gini-gini, gue jujur gue nggak tahu apakah nanti ada potensi season 3 atau tidak, karena kan ini kan tidak dua cover ya, ini satu cover doang gitu kan, 12 episode aja gitu kan. Dan setelah ini, maksud gue setelah season 2 ini, mereka tidak lanjut season 3, tapi mereka akan masuk ke movie yang dimana cerita original gitu kan. Nah itu juga gue pengen tahu gitu kan, apa yang bakal ceritain gitu kan di movie-nya nanti gitu. Tapi walaupun memang masih Japan only, jadi gue tidak bisa tahu, atau gue tidak tahu, atau mungkin gue belum bisa, atau belum waktunya nonton untuk movie-nya itu, karena masih Japan only gitu kan. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi baru kita tahu movie-nya seperti apa. Ya gue berharap semoga masuk Indo sih, biar kita bisa nonton bareng gitu kan. Semoga gitu kan, ada rezekinya gitu nonton Spanx Family gitu kan di bioskop gitu. Karena menurut gue Spanx Family masih oke okay kalau misalnya masuk bioskop Indo gitu kan, karena masih family friendly ya gitu lah, dibanding beberapa anime-anime yang kayak mungkin anime gore gitu atau anime apa gitu kan, kayak sulit tuh masuk bioskop gitu. Pokoknya yang terkenal-kenal pasti masuk lah, One Piece aja bisa masuk gitu kan lagi nih gitu. Dan itu dari gue yang pasti udah subscribe sebelum terakhir kira anime pun lagi yang kalian terus gue suka, aku udah di section nanti kasih agen dari gue dan sebagainya. Selanjutnya dan bye.